Hai, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Ryu Beta Wong, channel yang membahas dunia ikan cupang. Oke teman-teman, di video kita kali ini kita bersama dua orang teman ya. Jadi ini dengan apa siapa bang? Pak Dika. Jasmine Beta 2017. Jadi untuk Facebooknya Jasmine Beta. Nah yang satu ini Apriansa Rian. Facebooknya apa? Facebook Illusion Beta Farm. Oh Illusion Beta Farm. Oke. Sekarang ini kita mau lihat ke peternakan ikan cupang. Nah, jadi ini masih di Kota Palembang ya. Nah, Yan, kau tahu enggak di sini di mana? Ini tepatnya Om Babalion. Babalion Beta, Bro. Nah, oke, sekarang kita mau lihat di tempat Babalion Beta di Sakubaru. Nah, ini penampakan rumahnya ini, Bro. Nah. Jadi di tempat yang besar ini dia juga merupakan salah satu breeder dari Kota Palembang ya. Nah, bermain ikan cupang. Kita lihat koleksi-koleksinya nih ya. Oke, diikuti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, jadi ini orangnya ini teman-teman. Ayo, Ryu Pak. Asman. Jadi ini namanya Facebooknya Babalion Beta. Nama asli siapa bang? Usman. Bang Usman. Untuk bermain cupang di mana kita bang? Di atas. Oh di atas ya. Oke, langsung aja kita ke atas ya teman-teman. Ini teman-teman boleh dilihat untuk tempat breedingnya. Ini untuk jenis-jenis apa di sini bang? Koi Galaxy, Avatar, sama Nemo. Koi Galaxy, Avatar, sama Nemo ya. Oh, ini masih ada betinanya ya? Iya masih ada betinanya karena proses breeding. Oke, banyak juga bang ya. Yang tempatnya satu lagi di mana? Oh di sini. Ini sudah berapa hari yang lalu kita breeding di Naga Anak. Boleh dideketin bang, dilihat. Oh ini lagi jaga anak ya? Lagi jaga anak. Banyak bro. Nih anakannya. Ini jenis koi Galaxy Multi ya? Iya. Oke. Untuk tempat yang udah di display bang? Display. Ini botolan ini ya? Ini botol. Oke. Botol. Ini. Ya ini masih ini ya, masih bahan ya. Oke, kita lihat. Kalau untuk galeri, oh di sini yang untuk display yang udah siap jual ya bang ya. Kalau untuk galeri, yang ini. Oh yang di sini. Wah, boleh kalian lihat nih, nah, teman-teman. Untuk ikan-ikannya, ini ada avatarnya juga. Ini avatar. Oh, itu avatar itu bang ya? Iya. Ini avatar. Ini koi Galaxy. Ah, yang itu koi Galaxy. Oke, ini rata-rata usia berapa bulan di sini, Bang? Di sini rata-ratanya usianya baru naik 4 bulan. Baru naik 4 bulan ya. Usianya ada yang CGS sampai S+, ada yang juga sudah ke M. Oh, ada juga yang sudah ke M deh. Karena breedingnya susulan. Kali ini masih sisi dia S-play. Oke. Untuk lubukannya bang, kita mau lihat bang. Ada yang di sini? Oh, ada yang di sini ya? Ya. Ini usia berapa bulan di sini bang? Ini usianya baru 1 bulanan. Oh, kurang lebih 1 bulan ya? Oh, pakai. Sudah ada tanggalnya. Ini tanggalnya ini ya. MC ini apa ini bang? Multicolor Galaxy tanggal 16 November. Oke. Berarti udah sebulanan ya. Oke. Terus lubukan di mana lagi kita, Bang? Lubukan di belakang. Oke, di belakang nih, teman-teman. Ini.
Oh, yang ini usia berapa hari ini, Bang? Baru ditumpahin kemarin ini. Ini ada tanggalnya. Tanggal. Ini tanggal berapa ini? Oh, tanggal 25 Desember. Baru kemarin ya. Baru satu hari. Ini berapa ekor berapa indukan di sini, Bang? 9 pasang. 9 pasang di dalam satu indukan. Iya. Kita pakai media ini ya. Iya. Tepal ya ini. Nanti kita bagi-bagi lagi. Oh, nanti pada saat usia berapa kita bagi, Bang? Mungkin 1 bulan. Oh, usia 1 bulan nanti kita bagi-bagi lagi diserok, ya. Sudah bisa diserok. Baru ya. Iya. Karena yang ini kan masih kecil. Iya. Oh, ini hujan ya. Hujan membawa rezeki ini. Membawa berkah. Nah, kalau ini yang sudah bakal naik ini ada yang masih bengkel, ada yang pending ini. Kalau yang itu boleh teman-teman lihat di sini. Nah, ini campur lah situ. Ini campur ya di sini. Oke. Ini ada Hellboy-nya juga ini ya. Ada Hellboy. Hellboy Galaxy ya. Yeah. Nah, di sini Nemo Galaxy ini, Bang. Ini Nemo Multicolor Galaxy. Oh. Cakep-cakep ini ada ke Cooper dia. Iya. Mantap ini. Oke, kita mau tanya-tanya dulu dengan Bang Babaliong Beta ini. Oke. Asyik. Nah, oke teman-teman ya. Sekarang kita mau tanya-tanya dengan Bang Babaliong ini, Bang Babaliong Beta ya. Tapi nama aslinya Bang Usman. Nah, kayak gitu. Bang, di sini fokus untuk jenis ikan cupang jenis apa aja, Bang? Koi galaksi ya, sama avatar Nemo. Coba bilang sama teman-teman itu apa aja? Koi galaksi avatar sama Nemo. Nah, nanti untuk sosial medianya apa, Bang, kita, Bang? Sosial medianya Facebook. Nama Facebooknya Babaliong Beta. Oke. Untuk Instagram ada? Ada. Apa nama Instagram itu? @babaliong beta farm ya. Nah, nanti untuk sosial medianya nanti saya cantumkan untuk di deskripsi. Nomor WA-nya juga, Bang? Nomor WA-nya 0897 3627 512 512. Nah, oke, untuk semua sosial media saya cantumkan di deskripsi ya. Nah, di sini, Bang, untuk terima partaian enggak di sini? Saat ini belum. Belum ya? Karena stoknya dikit. Oh, stoknya dikit. Ya, baru naik beberapa puluh ekor. Oh, beberapa puluh ekor. Ya, kalau untuk partaian saya belum. Oh, jadi jual satuan dulu ya? Jualan per pair. Satuan boleh. Mungkin per 10 bisa. Oh, per 10 juga bisa ya? Kalau lebih dari situ, belum. Oke. Okay. Tapi ngelelang juga nggak kita, Bang? Kita ngelelang juga. Ngelelang? Ya. Di Facebook ya? Di Facebook. Itu ada jadwalnya nggak lelang? Kalau lelang tuh nggak ada jadwalnya. Yang penting kita tuh ada amunisi untuk lelangnya dulu. Oke, jadi kalian add untuk itu biasa ngelelang di Instagram atau Facebook. Nah, jadi untuk kalian itu mau ngeliat lelangan Bang Babaliong ini, kalian harus add Facebooknya Babaliong Beta. Nah, jadi OB di sana terendah berapa kita, Bang? OB terendahnya 30.000. OB 30.000, bro. Ah, murah. Jadi untuk kalian baru pemula mau ikan cupang yang berkualitas juga, nah sesuai, boleh kalian langsung ke Babaliong Beta. Nah, ikuti lelangannya, teman-teman. Oke. Di sini, Bang, untuk perawatan seperti apa di sini, Bang? Perawatannya ya biasa aja. Kasih air ketapang, kasih nih, garam. Bisa contoh nih, ya. Nih ikan nih. Nah, ini perawatannya seperti apa kita, Bang? Ya, dikasih ketapang, dikasih garam. Oke. Oh, garam ikan ya, sama ketapang. Kalau soal air itu kita air sumur. Oh, air sumur ini. Jadi enggak perlu takut. Oke. Jadi bisa langsung pakai ya. Iya, langsung pakai. Oke, langsung pakai. Untuk penggantian air berapa lama sekali, Bang? Paling bisa tuh ya 5 hari. Oh, paling lama 5 hari. Iya. Paling terlama itu 2 hari. Paling cepat tuh ya 5 hari. Oh, paling lamanya. Kita ada waktu. Oke, siap. Paling lamanya itu 7 hari ya, seminggu ya. Iya. Paling cepatnya itu per 5 hari udah langsung diganti ya. Oke. Okay. Ini untuk jenis multi ini, Bang, Galaxy ini. Yeah. Ini Abang bandrol kalau seandainya bukan dilelang nih. Langsung orang inbox atau bertanya berapa nih minimalnya, Bang? Minimalnya per ekornya paling ini tuh 250.000. 250.000 untuk koi Galaxy. Untuk koi Galaxy masih terjangkau, Bang.
Kalau perpasang mungkin 500 ribu untuk perpasang. Tapi kalau untuk avatar? Avatar itu tergantung. Oh, tergantung ya. Oke. Okay. Ada yang nyampe 1 juta, ada yang masih 500 ribu. Oke, okay, ada yang 1 juta ke atas, ada yang 500 ribuan. Iya. Boleh. Kalau FCCP sudah ready kita mau? Belum. FCCP belum ready ya teman-teman. Karena ya, lagi kita ini, kita tunggu panennya dulu kan, lagi harus dileading. FCCP red head bang. Hah? Red. FCCP red bang. Iya, yang red head ya. Red. Oke, okay, kepalanya warna merah. Siap. Kalau yang ready sekarang nih ya, My Galaxy, Avatar sama Nemo. My Galaxy, Avatar sama Nemo. Siap jual. Kalau yang Nemo harga berapa bang? Kalau yang Nemo tuh paling mahalnya 150.000. 150.000 per ekor ya. Kalau sepasangnya mungkin 250.000, 200.000. Oke, terjangkau juga di sini, Bang. Ini ya untuk penjualan pengiriman keluar nih, Bang. Nah, bisa kemana aja, Bang? Kalau seluruh untuk Indonesia? Pengiriman tuh sebenarnya bisa seluruh Indonesia. Tapi ya kita belum bisa ngirim. Kenapa itu, Bang? Masalahnya? Masalahnya ya tuh ya tanggung jawabnya besar. Dan juga belum ngerti soal ngirim. Oh, belum ngerti. Nanti ya, saya ajarin lah, Bang. Iya, ya, kayak gitu. Soalnya kan tanggung jawab ngirim tuh kan ya lumayan. Ya, kalau ya barang nggak datang ya kita kan nggak enak sama dia. Benar. Pokoknya nanti masalah pengiriman nanti saya ajarin lah, Bang. Kita bermain ini udah berapa lama emang? Belum nyampe setahun, kalau bisa dihitung tuh 10 bulan. Baru 10 bulan teman-teman, tapi udah mempunyai koleksi ikan sebanyak ini juga lumayan, mantap. Motivasinya bang, motivasi abang bermain ikan cupang ini apa? Motivasi saya bermain ikan cupang ini ya untuk peluang usaha bisa, hobi bisa. Yang penting kita tuh ada niat dulu. Kalau emang kita pengennya niatnya cuma sekedar hobi, cuman kita beli biasa-biasa baik ya, yang penting senang di mata. Kalau untuk petani kita harus beli untuk yang mahal. Untuk petani harus yang mahal ya, ya yang kualitas ya, kualitas. Karena kita bakal nyetak ikan. Terus anakannya juga baik-baik ya, hasilnya ya. Karena kita kan bukan cuma sekedar hobi, tapi untuk peluang usaha juga. Benar-benar itu bang. Tapi di sini melayani orang datang ke rumah nggak bang? Kalau seandainya orang masih di kota Palembang nih, bisa melayani, ya melayani ya. Tapi kapan pun melayani. Ya dicat dulu ya. Yang penting dulu sudah dicat. Bisa datang sih. Oke, siap. Ini mantap ini bro. Jadi untuk kalian yang nanti, oh iya bang, di sini alamatnya di mana bang? Kota Palembang. Alamatnya Kecamatan Sako Baru. Kecamatan Sako Baru. Jalan Gotong Royong 2. Jalan Gotong Royong 2. Lorong Kapling 3. Oh, Lorong Kapling 3. Okay, nanti kalau kalian di situ nanti saya juga cantumkan sosial media sama alamatnya beserta nomor WA-nya lengkap lah. Nah, terus di sini juga bisa saya jamin untuk ikan-ikan ataupun orang sellernya ini bisa dipertanggungjawabkan, teman-teman. Jadi memang real dari video itu memang benar-benar itu ikannya bang ya. Siap. Ada lagi nggak bang yang mau disampaikan kepada buyer atau para penonton ini bang? Nggak ada ya. Semoga Indonesia ini ikan cupangnya itu semakin maju, semakin solid lagi bang ya. Jadi yang bagi para penipu-penipu itu semoga bisa diatasi. Kami juga di sini berjuang untuk memajukan ikan cupang di Indonesia, agar ikan cupang ini bisa lebih baik lagi di mata dunia. Amin. Oke, teman-teman, mungkin sebatas itu aja. Kita tadi udah lihat ya review ikan-ikannya, terus tempatnya juga, tempat breedingnya juga sudah kita lihat tadi. Mungkin sudah jelas itu semua, teman-teman. Semoga di video kali ini bisa menginspirasi kalian bagi para yang nggak ada kerjaan lah ya, nggak ada kerjaan, nganggur, mending kalian bermain ikan cupang, hasilnya menjanjikan bang ya. Kayak gitu. Hobi ini tersalurkan, terus juga kita mendapatkan penghasilan, benar ya, kesenangan juga. Kesenangan juga. Terima kasih teman-teman bagi yang sudah menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus cupang Indonesia. Bye bye.